warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan kajian kita yaitu kitab Risalatul Muawanah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita kemarin dari pertama pembahasan ini, maksudnya Al-Imam ini ingin menunjukkan kepada kita macam mana kita bisa menjadi hamba yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Jadi hal-hal yang sangat-sangat harus diperhatikan. Kemarin yang pertama yaitu masalah keyakinan. Keyakinan harus dimantapkan dulu. Setelah itu masuk hal kedua yang harus diperbaiki, yaitu memperbaiki niat. Niat harus bagus. Masya Allah. Berapa banyak orang di dunia ini yang perbuatannya baik, amalnya baik, tapi niatnya tidak pas. Banyak. Gambarnya bagus, kelihatannya bagus, amalnya bagus, tapi ternyata niatnya tidak pas. Nah, ini harus, ini jangan terjadi pada kita. Jadilah orang yang kalau beramal nampaknya ini memang bagus, tetapi hatinya, niatnya juga harus bagus. Yaitu jangan sampai ada riya, sum'ah, apa, pokoknya harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu inti bab niat. Jadi bab pertama yakin, kita harus mantapkan keyakinan. Yang kedua niat. Kita harus berbuat apa saja, apalagi itu yang sifatnya ibadah, harus jadi orang yang ikhlas hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keikhlasan itu, niat baik juga dibutuhkan untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah tetapi menunjang ibadah, itu juga harus diniatkan dengan baik. Semacam kemarin kita sudah bahas makan, niatnya untuk supaya kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur supaya malam nanti bisa qiyamul lail. Itu kerja supaya bisa cari duit untuk naik haji, mencukupi anak dan istri. Niatkan yang bagus. Jangan hanya kerja cari duit, niatnya untuk mengumpulkan harta supaya jadi orang kaya. Itu salah niat. Salah niat. Itu yang sifatnya adat. Kalau yang sifatnya ibadah, kita harus menjadi manusia yang paling jauh dengan apa yang namanya riya. Itu harus. Kalau nak jadi, kita kan manusia nih, beragama nih, harus ada naik kelasnya. Jangan mulai dulu sampai sekarang kelasnya masih TK terus.
Kita kalau sekolah umum, TK, nol kecil, nol besar. Kemudian naik lagi SD. SD tamat SMP. SMP tamat SMA. Ada naiknya. Itu untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan agama, tak ada niat nak naik kelas. Mestinya ada raportnya. Nah, tetapi ini kan sifatnya sifat formalitas. Tetapi kalau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semestinya harus ada naik kelas. Dulu waktu kecil ibadahnya karena apa? Tambah tua. Masa sudah tua nak sedekah infak pun nak kena niat pamer juga. Nak infak pun masih ada udang di balik batu. Masa kapan mau naik kelas? Itu masih TK namanya. Umurnya sudah berapa? 50 tahun, 60 tahun. Tetapi masih kelas TK. Kenapa? Ibadahnya belum bisa ikhlas. Berapa banyak? Tapi kalau untuk urusan dunia, dah S2, S3, S4 kuliahnya. Nah, tapi urusan agama masih TK, nol kecil. Ibadah masih karena manusia. Ya, malu dengan manusia. Aduh, aku nak pakai jilbab tapi malulah. TK namanya itu. Nak ngaji malu, TK namanya. Tarkul ibadah li ghairillah riya. Meninggalkan ibadah karena selain Allah namanya riya. Kita ni ibadah ni itu karena manusia apa karena Allah? Salat karena Allah. Allahu Akbar karena Allah. Terus tak pergi ngaji, tak pergi nak dah tua, nak belajar Al-Quran, malu saya. Itu karena siapa malunya? Karena manusia, TK namanya itu. Kita hidup ni harus karena Allah. Apa urusan manusia? Urusan malu, aku tak bisa baca sebelum mati, lidah ni harus lancar baca Quran. Jangan dah tua, malu aku dah tajul tua, dah beruban semua, nak baca Quran, belajar lagi. Alamak, saing anak kecil-kecil. Itu namanya meninggalkan ibadah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Itu juga riya namanya. Kenapa kok kita ibadah kok dihubung-hubungkan dengan karena manusia? Jangan, buang tuh jauh-jauh. Itu dulu waktu kecil SD, SMP. Sekarang dah tua, harus sudah berubah, buang yang namanya riya jauh-jauh. Sum'ah jauh-jauh buang. Tak usah gitu terus naik kelas. Itu intinya daripada bab ikhlas. Itu inti babnya. Sekarang kita naik lagi untuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang al-muraqabah. Muraqabah. Sebelum kita masuk kepada bab al-muraqabah, kita terlebih dahulu memberi hadiah-hadiah kepada guru-guru kita. Khususnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, semua masayikh di pesantren, ustaz-ustaz, dan khusus kepada muallif kitab, pengarang kitab Risalatul Muawanah, Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amadanallahu bimadadihim wa fada alayna min barakatihim wa anwarihim. Fi dini wa dunya wal akhirati bisirril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الإمام السيد عبد الله بن علي الحداد فصل وعليك يا أخي بمراقبة الله تعالى في حركاتك وسكناتك wa lahadatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sa'iri halatik.
Wahai saudaraku, wajib atasmu muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala. Al muraqabah. Muraqabah itu apa? Kalau dulu waktu saya di pesantren di Mekah, Pesantren Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah taala, di sebelah pintu gerbang, ini pintu gerbang besar. Masuk, di sebelahnya ini ada satu kamar, apa semacam ruangan. Itu disebut dengan ruang muraqabah. Apa ruang muraqabah ini? Jadi muraqabah itu bisa dua makna. Makna adat, makna secara syariat atau ilmu, tasawuf. Kalau makna secara aslinya, muraqabah secara bahasa itu, muraqabah itu maksudnya ruang jaga. Muraqabah ini gini, ruang jaga ini orang jaga itu maksudnya apa? Mantau terus, mantau gini. Orang jaga itu mantau, bukan dia bawa bantal dia tidur. Kan tidak, itu bukan jaga namanya. Nah, jadi siskamling lah istilahnya. Siskamling itu bisa diartikan dengan ghurfah muraqabah. Jadi tempat orang ini memantau, ada maling tak? Ada maling tak? Ada maling tak? Terus, ini namanya muraqabah. Memantau. Jadi, nah sekarang itu makna yang asli. Dan sekarang yang kita bahas al-muraqabah, tetapi ini muraqabatillah. Maksudnya apa? Seorang hamba itu harus ada di dalam hatinya ini muraqabatillah. Muraqabah. Apa maksudnya? Merasa Allah Subhanahu wa taala selalu memantau dia. Itu harus. Di mana dia pergi? Waktu dia di masjid. Dia, Allah mantau saya. Waktu dia ke pasar, Allah mantau saya. Waktu dia di jalan, Allah mantau saya. Waktu dia di mobil, Allah mantau saya. Allah ngelihat saya, Allah dengar saya. Terus. Waktu dia nak sign, Allah mantau saya. Waktu dia lagi ngitung-ngitung, Allah mantau saya. Itu namanya muraqabah. Ini nol dia 5 ditambah 1. Ini Allah tahu nih. Tetapi orang lupa, dia tidak muraqabah. Dikira tak ada yang tahu, pintu tutup semua. Dia lupa. Ada muraqabatil lah. Allah nengok. Kau nak tambah nol berapa di situ? Orang lain tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini namanya muraqabah. Ya. Ini namanya muraqabah. Di setiap hal. Bukan hanya pas solat saja. Kita ni teruknya kita orang. Kita pas solat aja kita tak merasa muraqabah. Apalagi pas main layang-layang. Aduh. Main layang-layang. Oh, muraqabah ni Allah nengok saya main layang-layang. Ada macam gitu? Ternyata malu saya sama Allah. Masa satu hari layang-layang terus tak baca Quran, tak baca selawat. Ini namanya muraqabah. Orang ketika dia merasa dipantau sama Allah, cepat-cepat turunkan layang. Langsung berhenti. Pergi ke masjid, balik ke rumah, wuduk baca Al-Quran. Ini namanya muraqabah. Tapi kalau itu tidak ada, maka orang akan, maksudnya rasa semangat untuk ibadah ini kurang, berkurang. Ini para awliya itu macam gitu. Kita kan sedang nak belajar naik kelas nih. Kenapa gelar doktor dikejar-kejar? Heran. Kuliah harus S1, S2, S3 doktor. Kalau bisa profesor. Bukan main gigihnya untuk menempah jenjang pendidikan yang gelarnya duniawi. Tapi kenapa kita ini tidak menempuh jenjang pendidikan rohani ini? Kita tempuh. Jadi doktor tetapi bukan medinnya manusia. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, para aulia muraqabah terus. Di mana dia pergi, di mana dia duduk, Allah mantau saya, Allah tak pernah lepas. Kalau kita sholat Allahu Akbar, entah kemana perginya muraqabah ini. Hilang. Itu masalahnya. Coba sekarang kita muraqabah ini kita praktekkan
Pertama ketika kita sholat saja dulu. Itu saja. Maka sholat itu akan otomatis terasa berbeda. Paham tak paham bacaannya, itu akan sudah rasanya beda. Tapi kalau sekedar absensi aja, Allahu Akbar. Macam orang pinjerprint aja masuk ke masjid, pinjerprint. Jah 5 kali pinjerprint, dah selesai. Itu. Sholat tak. Tapi di situ harus ada muraqabah. Makanya ada namanya maqam ihsan. Ihsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang laki-laki pakai baju putih-putih, apakah ihsan itu, yaitu orang itu malaikat Jibril sengaja dia bertanya biar para sahabat tahu. Apa kata Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak dapat melihatnya tapi Allah melihat. Macam gitu. Nah, itu namanya ihsan. Bahasa tasawufnya itu bisa bersamaan artinya dengan nama muraqabah. Jadi selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihsan. Nah, jadi ketika sholat kita merasa dipantau sama Allah, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu rasanya beda. Tapi kalau saya cuma Allahu Akbar, saya sholat di Masjid Al-Hikmah, gitu saja rasanya, apa karpet aja yang dirasakan, karpet nih lama tak dicuci kayaknya nih, nah kan gitu jadinya. Acau. Jadi kita ini sholat kita ini fokusnya masih ke dunia. Fokusnya masih ke dunia, bukan ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaratnya kita praktikkan ini. Udah keyakinan kita dah baguskan. Ikhlas sudah kita ikhlaskan, aku ini ibadah ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah ini mantau ibadah saya. Nah, selesai. Itu baru naik. Tengok macam mana Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad menuntun kita macam mana tengok. Karena mereka ini, beliau ini sudah wasil. Al-wasil al-musil. Wasil itu orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-musil yang dia itu bisa menyampaikan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid ini kalau gurunya ini seorang musil. Musil itu orang yang bisa menyampaikan. Jadi macam murid ini tangannya ditarik sama gurunya. Ayo ikut. Ayo ikut. Ayo ikut. Ditarik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sampai di ujung. Ayo aku bantu. Ayo aku bantu. Ini namanya mursyid. Mursyid, musil. Mereka syekh yang sudah sampai kepada Allah juga bisa membantu murid-muridnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau makanya nyari guru itu tak sembarangan. Nyari guru tak sembarangan. Kalau asal aja guru. Sama-sama di bawah. Muridnya di bawah. Gurunya juga belum sampai. Gurunya entah macam mana tak tahulah. Gurunya berguru dengan Google lah. Berguru dengan apalah, WhatsApp lah. Sama-sama di bawah. Macam mana? Macam mana nak naik ke atas? Kita sama-sama di bawah. Tak bisa. Gurunya nak ngangkat muridnya pun tak kuat. Dia belum bisa. Tapi yang di atas dia sudah bisa membantu. Nah, ini bahasa sufinya al-wasil al-musil. Nah, dia sampai kepada Allah, dia bisa membantu. Itu fungsinya guru. Macam mana fungsinya guru? Seorang wali, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terlepas juga ditolong, tapi murid ini juga harus usaha juga lah. Kalau minta gendong mana tahan, kok manjat juga, aku tarik sikit aja. Ini tak minta gendong pula. Ini murid tak betul nih. Sama-sama berjuang. Jadi guru ini membantu. Muraqabah. Ya, kita kembali kepada muraqabah. Ya akhi wa alayka ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika. Hendaklah wahai saudaraku, itu Allah mantau aku. Allah juga lihat aku. Terus walahadatika wa tarafatika, kedipan apa nih, kedipan matamu dan sebagainya, detik-detik waktumu, khatawat langkah-langkahmu, kehendakmu dan semua keadaan iradat kita nak apa ya? Ini belum beramal nih,
belum beramal, baru nak mulai. Ah, aku geram betul dengan budak tu. Awas dia. Baru nanti aku cegat dia di jalan. Ini baru irodah ni. Mestinya orang ketika berirodah ini, dia sudah merasa, astagfirullah, malu aku. Allah tahu apa yang aku niatkan ini. Ini macam gini ilmunya para aulia. Macam gitu. Dia sebelum dia berbuat, dia sudah malu dulu. Ada kehendak di dalam hati, dia melakukan satu hal buruk, dia sudah malu sama Allah. Ya Allah, engkau Allah kan melihat apa yang ada di dalam. Sementara kita kadang-kadang bukan dah keluar nih perbuatan itu pun belum malu lagi. Sudah keluar. Maksiat sudah dibikin, itu belum ada malu lagi. Kemana? Karena tidak ada muraqabah. Tapi kalau ada muraqabah itu bukan cuma yang nampak saja, sampai iradat di dalam niat orang. Sama-sama ngasih duit. Nah, niatnya nampak. Allah kan tahu. Astagfirullah. Malu betul aku ngasih duit kok niat aku gini. Ganti sedikit, putar sedikit hati ini. Salah ini niat. Kasihkan, niat dah betul. Ya Allah, dah betul niat. Aku dah betulkan niat. Gitu. Itu namanya kita selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang riya tidak ikhlas apa? Lupa sama Allah. Tak punya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Tak punya malu. Itulah ilmunya para aulia. Kita sekarang bahasnya bukan untuk orang awam lagi. Orang yang kita ini nak belajar bersama-sama, nak naik kelas, nak naik peringkat. Ini namanya thariqah. Thariqah itu bukan hanya sekedar zikir tok, tidak. Thariqah itu juga ada at-takhalli wa tahalli. At-takhalli itu membuang sifat-sifat yang jelek-jelek. Apa? Kita ni masing-masing tahu aku jeleknya apa, aku jeleknya apa. Ini harus dibuang, bukan dibawa sampai mati. Kalau dia, aku memang gini sudah, kata dia. Berarti tidak berubah dia. Atalah, pokoknya aku kalau gini mau gini tak tahan aku memang gini sudah. Nah, gini sudah katanya. Berarti Anda sampai mati tidak mau membuang sifat jelek yang ada pada dirimu. Itu mestinya dibuang. Sifat apa, sifat takaburnya, sombongnya, sifat ini. Bisalah berubah. Bisa berubah, itu namanya tantangan. Itu namanya tantangan. Sifat bakhil dipelihara mulai dulu sampai sekarang. Tahun 90. Kalau ngisi kotak Rp2.000. Tahun 90, Pak. Sekarang 2020. Berapa tahun dah tuh? 30 tahun. Ngisi kotak apa? Tetap duit dia abu-abu warnanya. Astagfirullahaladzim. Itu namanya bakhil dipelihara. Kenapa 30 tahun istiqomah kotak? Kadri apa nih istiqomah? Bukan istiqomah, bakhil. Istiqomah apa benda 2030 tahun, Pak? Bayangkan. Ingat tak kalau tahun 90 itu buka kotak masjid itu isi di berapa? 1000, 2000, 50. Itu isinya. Sampai sekarang buka juga abu-abu juga masih. 30 tahun yang lalu. La haula wala quwata illa. Buang. Sifat itu harus dibuang sebelum mati. Itu harus jadi orang yang dermawan. Ini namanya thariqah. Ini yang seperti ini. Orang tidak akan mencapai derajat kewalian kalau dia masih punya sifat-sifat yang busuk seperti itu. Tak akan jadi. Tak akan. Karena innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Hati yang baik-baik saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang busuk tak mau, yang suka riya tak mau, yang sombong tak mau, jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa. Karena Allah itu baik. Allah itu bagus, dia akan menyukai yang bagus-bagus saja. Itu namanya qulubul arifin. Hati-hatinya orang para aulia al-arifin bila. Itu macam itu. Tak ada sifat jelek. Kalau ada sifat jelek berarti dia bukan wali. Wali itu siapa? Orang yang sudah bisa at-takhalli wa tahalli. Dia sudah bisa membuang sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya.
sifat bakhil buang, cinta dunia buang, pemarah, pendendam, hasud buang semuanya ini. Ini dia buang nih, takhalli, bersih. Baru diambil yang bagus-bagus. Dermawan masukkan, penyabar masukkan, tawakal masukkan, santun masukkan, tawaduk masukkan. Baru wali namanya. Ha, karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa, Pak? Hati yang dilihatnya. Tapi kita sibuk ngurusin casing luar saja. Casing luar yang diurus. Apalagi alama ibu-ibu. Tiap hari bekaca entah berapa kali, tak tahu. Tapi tidak pernah mengaca hatinya, tak pernah. Baru nak keluar rumah, depan lemari kaca besar. Tengok, oh cantik. Sebelah nak keluar apa keluar rumah, ada kaca lagi, tengok. Ah, dah bagus. Maik mobil sepion ada, tengok lagi. La haula wala quwata illa billah. Berkaca, tak habis-habis. Right? Turun dari mobil, nak anu berkaca, tengok sepion lagi. Sepion rusak, bu? Tak, tak rusak. Dikir sepion terbalik. Tak. Berkaca, tak habis-habis. Oh, ini anu sikit, ini anu sikit. Ini. Zohir. Habis waktu kita untuk ngurusin zohir. Batin dia tak diurus. Bahkan penampilan, wah, dah cantik dah aku ni. Gini langsung. Sombongnya minta ampun. Pamer baju, pamer tas. Tas dia di rumah, Masya Allah. Ada lemari khusus taruh tas dia. Tas grid 1, grid 2, grid 3, grid 4. Untuk kesombongan semuanya itu. Cinta dunia semua itu. Itu penyakit semuanya itu. Tapi tak ada niat untuk menghilangkan, mencantikkan hati, tidak ada. Yang penting zahirnya ini bagus. Makanya kata orang, kata ulama. Ulama-ulama terdahulu itu ibu-ibu, bapak-bapak. Mereka itu fokus mempercantik batin. Sementara kita zaman sekarang ini fokus mempercantik zahir. Alas kosmetik sampai bingung suaminya nak beli apa lagi. Habis ini apa lagi, habis ini apa lagi. Banyak kali. Tapi hati dia suka ngatain orang, tak kona'ah, sikit-sikit merajuk. La haula wala quwata illa billah. Bakhil. Didik anak malas. Macam mana ini? Jadi kita fokus kita ini. Kita kembali kepada kurun salafus soleh dulu. Mereka itu yang difokuskan macam mana hatiku ini, batinku ini bisa bagus sebelum zahir. Bukan berarti kita ini harus selekeh, tidaklah. Orang Islam selekeh betul. Itu juga tak betul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seganteng-ganteng manusia, sebersih-bersih manusia, yaitu nabi kita. Umatnya jangan selekeh. Cuma maksudnya jangan fokus ke zahir saja, batinnya diabaikan. Itu juga orang tertipu. Casingnya bukan main. Tapi dalamnya, ya ampun. Kenapa tidak sembuh? Karena tidak merasa sakit. Kenapa orang tidak mau berubah hatinya? Kenapa? Karena dia merasa, aku udah baik. Aku tak ada sakit. Mana? Macam mana dia nak sembuhkan? Sekarang contoh satu aja penyakit kita nak sembuhkan. Orang kalau ibarat orang penyakit kencing manis, itu kan ada tingkatannya nih kan, sekian, sekian, sekian. Nah, macam penyakit bakhil, ini juga ada gridnya 1, 2, 3 ada. Coba kita sekarang fokus ini dulu. Aku ini bakhil nih. Aku nak ngilangkan sifat nih. Coba lakukan. Nah, kapan kita nak ngeluarkan duit macam kok berat? Lawan. Kok berat? Lawan. Nak ngeluarkan 10.000 kok berat? Taruh aja. Kurang ajar nafsu ini, tambah aja 5.000 sekali biar kau tahu. Kau kira 10.000 berat? Aku tambah, kau bilang 10.000 banyak. Jangan banyak tuh 10.000. Oh, engkau nih ngelawan toke pula. Ganti. Aku ganti 20.000. Hah, padan muka kau. Nafsu tuh memang harus dilawan. Jangan dituruti. Nafsu macam gitu. Nafsu memang harus dilawan. Kalau kita kan tidak. Kata sayang, ayalah. Sayang, ayalah. Gitu. Kita turutin sampai mati gitulah. Itu sebenarnya itu harus dilawan tuh. Apa kata engkau? 10.000 sayang nafsu. Aku ganti 20.000. 10.000 baru tahu engkau. Ha.
Jadi kita ini di dalam diri kita ini ada dialog. Ada dialog. Itu harus begitu, mau berubah. Jangan aku ini mengikuti kata hati. Hati apa benda? Kata nafsu. Kan? Kata nafsu. Nak ini malas. Aduh, kawan. Okey, kita balik lagi kepada muraqabah. Wastasir qurbaka min qurbahu minka. Dan rasakanlah kedekatan Allah Subhanahu wa taala denganmu. Rasakanlah kedekatan Allah Subhanahu wa taala denganmu. Kata Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Allah ni dekat, tapi kita yang merasa jauh. Coba tiap hari kita, aku ni dekat betul dengan Allah. Dekat, Allah ni dekat dengan saya ni. Aduh, macam tak bisa bergerak kita. Nak gini tak enak. Kalau itu yang lurus-lurus sajalah. Yang lurus-lurus saja. Jadi Allah itu harus kita selalu hadirkan di diri kita ini. Maksudnya Allah tu dekat. Jangan Allah, Allah jauh di langit lagi. Halah, ini tambah kacau. Jauh. Wah, tambah santai aja nanti. Tapi Allah tu dekat. Jangan merasa Allah tu jauh. Walam anau nadhirun ilaika wa mutali'un alaik. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah melihatmu. La yakhfa alaihi minka khafiyatun. Tidak ada yang samar darimu, sesuatu yang samar. Allah tahu semua. Apa yang samar di dalam hati dia? Dia ngomong di dalam hati dengan perkataan-perkataan yang tak bagus. Orang lain tak ada dengar, tapi Allah tahu. Nah, yang ada yang orang tak dengar ini bukan Tuhan kita, tapi Allah tahu. Malu saya ini. Kenapalah hati saya bilang gini? Ya Allah, maaf ya Allah. Hatiku ini sudah salah. Kok kenapa saya begini? Kalau dah begitu, ingat muraqabah gini. Tak ada orang niatnya jelek itu. Tak ada. Mesti ikhlas. Nak nyumbang. Sumbang. Malu pula. Aku niatnya tak karena Allah. Campur-campurnya. Taklah. Tak jadi. Betulkan niatnya. Itu namanya muraqabah. Macam gini kalau tak dituntun, tak susah. Tak ada yang ingatkan. Disitulah fungsinya seorang syekh atau guru al-mursyid. Jadi dia mengingatkan muridnya. Orang kalau tadi kasih tahu, mana dia tahu. Kalau kadang-kadang tidak tahu, tak diingatkan, dia tak ingat, dia lupa. Tuh. Kemudian la yakhfa 'alaihi minka khafiyah. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhanmu, walaupun itu sesuatu mithqala dzarrah, sebesar seberat dzarrah. Sangat ringan sekali. Di bumi dan di langit seperti apa, semuanya Allah tahu. Tak ada yang Allah tak tahu. Wa in tajhar bil qawli fa inna ya'lamu sirra wa akhfa. Dan kalau engkau menguatkan perkataanmu, maka sungguhnya Allah itu mengetahui yang tidak, yang sirri, yang tidak dikeluarkan, wa akhfa, dan tersembunyi. Kau nak ngomong apa silakan, tetapi Allah tahu hatimu bilang apa. Kau nak bilang apa silakanlah. Kau nak bilang apa, orang di depan orang kamu bilang apa silakan, tetapi Allah tahu hakikatnya di hatimu kau bilang apa. Ini namanya muraqabah. Kalau dah gitu orang ni malu. Selalu muraqabah. Allah dekat, Allah tahu, Allah melihat, Allah mantau terus. Inilah yang menyebabkan orang-orang menjadi selalu taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'aka aina ma kunta bil ilmi wal ihatati wal iqtidar. Wa yadulluka mal hidayati wal i'ana wal hifzi in kunta minal abrar.
Fastahyi min maulaka haqqal hayah. Haqqal hayah. Wajtahid alla yaraka haitsu nahak. Wala yaftaqiduka haitsu amarak. Wa'budhu ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu. Fa'innahu yaraka. Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Itu yang kita sering lupa. Itu yang sering kita lupa. Nah, kalau itu kita bisa sematkan terus, insya Allah. Insya Allah. Kita mudah-mudahan bisa dan menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ilmi wal ihatati wal iktidar. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan ilmunya, ya, dengan kekuasaannya. Allah menunjukkan kepadamu dengan hidayahnya. Dan Allah memberi pertolonganmu, menjaga kamu. In kunta minal abrar, kalau kamu termasuk golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang abrar, yang baik. Marulah kepada Tuhanmu dengan sebenar-benar malu. Wajtahid alla yaraka haitsu nahak, dan berusahalah jangan sampai Allah melihatmu kamu melakukan suatu hal yang Dia melarangmu. Dan janganlah wala yahtaqidu haitsu amarak, dan janganlah sampai Allah ini melihat mana nih disuruh sholat kok enggak sholat ini. Jangan sampai yang disuruh malah kok Allah melihat kita tidak ada di situ. Sembahlah Allah, wa'bud ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah kau melihatnya. Kita ini kadang-kadang lebih takut dengan bupati, lebih takut dengan gubernur, lebih taat kepada Pak Camat daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nampak di depan kita. Allah ini tak nampak. Tapi apa kata atasan? Siap. Tapi tak sholat. Lah sudah. Kalau atasan ini bilang siap pak. Zuhur tak sholat. Asar. Bagaimana kau bisa bilang siap kepada atasan, kau tidak bisa bilang siap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Emang yang ngatur hidupmu itu bosmu apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi begitulah. Nanti kita lanjutkan lagi tentang muraqabah di pertemuan yang akan datang. Illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.